Hai kawan, assalamualaikum. Sekarang Anis tengah dekat Shah Alam. Masuk free, tapi kalau nak naik apa-apa kena bayar. Oh, kita plan just main saja, just nak cari angin. Aduh, aduh, aduh. Ini anak nyantai banget sih. Ada angin sepoi-sepoi lah. Ada angin. Yeay. Ziad, itu apa nak? Lion. Elephant and giraffe. Jom, jom. Bye. Bye-bye lion. Lampu dah start menyala. Budak tu kalau jalan cuma gila. Yeay, Ziad duduk. Hati-hati. Merajuk tak nak duduk dalam last roll. Bye bye. Bye bye. Nah, Arnis ada Zia, jadi kita tak boleh pergi mana-mana kecuali di tempat-tempat outdoor macam ni. So sekarang kita tengah enjoy di sini. Untuk orang bosan, tapi untuk Arnis dengan Zia serono lah. Orang pernah tak naik motor nih? Faisal pernah tak? Pernah ya? Iya kan? Naiklah sekarang. Kena ramai-ramai ya dengan geng gitu kan. Baru serono. Shock sendiri, muntah sendiri, pusing sendiri. Ibu saya takut banget. Dibayar 1.000 ringgit naik ini mau gak Cina? Tak payah bayar 1.000 lah. Bagi bayar untuk naik ini je. Ayo naik dah. Takut nih. Budak yang nak naik. Ziad nak naik. Tu naik roller coaster pun macam tu ke? Ada roller coaster level budak-budak tu. Bukan roller coaster yang full. Seri eh, mami takut. Mami nangis-nangis, gerik-gerik. Aduh. Sakit tu ya. Hai korang, Anis baru keluar daripada ICT tadi. Kita orang tak pergi mana-mana lagi karena ini dah nak maghrib. Anis tak boleh bawa vlog di dalam banyak-banyak karena banyak sangat lagu. Nanti Anis kena copyright lagi dekat YouTube. Ada kereta. Jadi tadi Anis buat vlog tuh sikit-sikit aja dekat dalam. Dan sekarang kita orang nak balik tapi nak beli makan dulu kok. Ziad, merajuk ke dengan mami? Dari tadi duduk diam je, tak smile-smile. Nah dukung tapi Anis simpan dia dekat stroller jadi dia macam diam. Anas. Bye-bye, bye-bye dulu. Hey. Bye-bye dulu. Dia lapar ya. Oh. Hai korang, Aris baru bangun tidur. Tadi kita orang semua tidur karena penat balik daripada ICT. I think Faisal dengan Zia dah bangun kok, dia orang dekat luar. Tah, buat apa dekat luar sana. Tanya Anis tak mandi kok, Anis just nak basuh muka aja. Tadi dah mandi dah, balik daripada ICT tu. Anis nak tukar cadar dulu, sebab cadar Anis ni dah 1 minggu. Biasanya Anis tukar cadar 1 minggu sekali. So nak pergi tandas dulu lah. Faisal tengah lipat kain, dia dekat sana tengah main. Sorry kalau bising, karena kan jiran Anis yang sebelah tuh bangun rumah, dia tak habis lagi. Anis nak share benda baik. Orang selalu tanya kan muka Anis nih pakai apa. Sebetulnya Anis tak pakai skincare apapun, tapi kalau Anis basuh muka, Anis pakai Moreo nih. Color blue. Si Moreo ini menggantikan tangan kita untuk basuh muka kita. Berisik ya? Moreo ini sangat best, fungsi dia banyak. Selain merawat kulit kita, dia juga membersihkan 3 kali ganda daripada pakai tangan. Anis dah basahkan toksi pencuci muka Anis. Lepas itu tekan nih, power nih. Cuci muka lah macam pakai tangan. Sedap juga, muka kita tuh macam kena purut. By the way, si Moreo ini waterproof. Ini kan pakai baterai ya. Kalau korang nanti lepas pakai itu cuci, it's okay. Sedapnya. Nanti Anis nak bagi Lai Faisal, karena Moreo ini boleh untuk laki-laki, boleh untuk perempuan. Harga dia menurut Anis cukup murah lah. Best korang kena try.
Mesti korang tertanya kan, Anis beli kat mana? Nanti korang DM ramai-ramai. So, daripada korang bertanya-tanya, nanti DM dekat Anis, kuat-kuat. Nanti Anis lambat reply. Jadi Anis bagi tahu dekat sini. Anis beli ini dekat IG, @moreo.nurin. Korang boleh lawat IG dia. Sedapnya. Kita cuci. Sedap. Tudung basah biarin lah ya. Nah, tukar tudung. Seriously, korang kena try ini, best gila. Kulit jadi macam kenyal gini-gini gitu loh. Macam dekat spa. Ternyata Moreo ini bukan hanya untuk basuh muka kita saja. Bersihkan make up. Faisal yang ajar Anis, kalau lepas basuh muka, kita kan kena pakai toner ya. Bibir Anis kering, kita pakai Vaseline. Kan jerawat tak hilang-hilang, bekasnya lama banget. Kita ada kotor sangat lah. Jarang keluar rumah kan, jarang pakai make up juga. Jadi kalau Anis pakai toner memang tak kotor sangat. Di sini Anis nak pakai moisturizer sama macam tadi pencuci muka. So tekan on, lepas itu apply. Kita pun tak pernah kan ngelajar macam ini kan, tinggal Anis tukar baju, tukar tudung, enak pergi ke pasar malam. Anis rasa wajah Anis macam kesat. Seriously, Anis tak tipu. Seriously, kalau Anis rasa itu tak best, Anis akan cakap itu tak best. Kalau Anis rasa itu best, Anis akan cakap. Budak nangis nih. Nampak Arnis udah siap pakai baju tapi belum pakai tudung nih, tapi Zia nangis nih. Takut kena tinggal kot. Iya, maminya pakai tudung dulu. So sayangnya duduk dulu, mami pakai tudung dulu ya. Duduk dulu di sini, duduk. Tunggu dulu sayang sekejap. Nah, mami pakai tudung dulu. Nanti kita pergi. Ya diajak, ya. Jan mau ikut atau duduk di rumah? Nampak pula. Bawa sikit, harus labu. Arnis kalau pakai baju ini kan si body goals Arnis tuh kan nampak ya. Jadi Arnis harus tuh pakai tudung labu macam ini. Faisal paling suka kalau Arnis pakai tudung labu macam ini, tapi dikarenakan shaitonirojim ya. Kadang kan Arnis pakai tudung macam ini ke belakang, katutnya macam ini kan ya, menutupi dada. Dia udah siap. Tengok, ini anak tak mau lepas. Allahu Akbar. Iya diajak, sayang diajak. Sok cepetan dipakai seluar. Diajak, sayangnya diajak. Mau mami tinggal, mau ikut? Mau ikut? Iya, mau ikut. Jom, pakai seluar dulu sayangnya.
Zia tuh udah jalan berapa langkah? 5 langkah boleh lah dengan sendiri tanpa pegang. 5 langkah jatuh, 5 langkah jatuh. Seperti biasa weekend Arnis jarang sangat masak. Karena Faisal cakap rehat untuk Arnis dan kita makan keluar. Tapi malam ini Arnis nak dinner, nak beli makanan dekat pasar malam, area rumah Arnis. Tapi bukan dekat rumah Arnis, agak jauh sikit lah ya, dekat section sebelah sana. Sekarang pasar malam udah operation. Beberapa hari yang lepas Arnis pernah pergi ke pasar malam yang dekat rumah Arnis nih. Pernah cek suhu, tulis number phone and name, tapi baby atau anak kecil dilarang masuk. So hari itu pun Faisal jadi yang boleh masuk ke pasar malam yang sebelah sana pula. Arnis pun tak tahu boleh masuk ke tak. Kalau boleh masuk syukur alhamdulillah, kalau tak pun tak apa, nanti Arnis cakap je Arnis nak apa dengan Faisal, Faisal yang belikan, Faisal je yang masuk ke dalam. Karena Faisal cakap Faisal nak makan burger yang tepi jalan, Arnis pula nak beli ayam gunting. Dah lama tak makan ayam gunting, jadi Arnis nak beli. Arnis dah siap, tapi tengah tunggu Faisal mandi. Ini terbalik ya, biasanya kan laki yang tunggu bini mandi, tapi ini bini yang tunggu laki mandi. Tak apalah, Arnis dengan Faisal memang terbalik, beza dengan pasangan yang lain. Shopping pun macam tu. Nah, pakai sendiri pampersnya sama celananya. Ayo cepetan. Sayangnya pakai stocking dulu. Kejap, kan sejuk. Nanti mami Ais ya, pakai kain. Disayang dia. Kalau boleh masuk lah, kalau tak macam mana duduk lagi di dalam kereta. Apa ya? Ayah aja yang pergi ke pasar malam, kita duduk dalam kereta ya. Oke korang, Zian apa pergi pasar malam. Bye. Bye bye. Oh ya Allah. Apa dia? Pakai yang depan sikit. Kan sudah sampai dekat tempat parking dia. Nampak meriah weh, ini first time nih yang di SP ini buka. Nanti Arnis bungkus Ziad pakai kain. Harus tulis nama dulu dengan cek suhu sebelum masuk ke sana. Meriah ya. Hahaha, kita balik lagi. Gartu cakap tak boleh masuk anak-anak atau baby. Arnis dengan Faisal balik lagi. Arnis nak tunggu di mobil, di kereta. Faisal yang beli saja sendiri. Tak apalah ya, Ziad tak boleh masuk pasar malam. Lagipun Arnis bukan sangat masuk pasar malam. Arnis dah agak dah memang tak boleh masuk. So Faisal je lah yang beli. Tengok apa? Tengok apa kok? Abang, beli ayam gunting satu. Okay. Udah itu aja. Minum gak apa? Tak mau lah minum. Hah? Bedam-bedam gak? Tak mau ayam gunting saja. Bye-bye, hati-hati. Jangan menggatal. Kita tunggu ayah di sini ya, sekejap ya. Nanti ayah bawa makanan, tapi untuk mami. Ziad gak boleh jajan. Mana ayah? Ya, tadi Arnis nampak banyak juga yang bawa anak-anak atau and baby gitu. Dia orang dukung, dia orang bawa stroller. Itulah maybe sampai guard, dia orang tak boleh masuk, dia orang balik lagi. Mana ayah? Tunggu ya, mami. Lalalalala. Ayah beli apa untuk Ziad ya? Ya, beli apa untuk Ziad? Dia lapar ya. Tak boleh. Ngantuk pula Ziad, Ziad nak tidur. Tuh kan di depan kereta yang Arnis parking ni ada abang-abang, dia tengah dukung baby dia. I think wife dia yang masuk ke pasar malam, dia yang jaga baby dalam kereta. Semua orang sama macam Arnis, semua orang jaga baby dalam kereta. Boleh dua-dua orang masuk kalau bawa baby. Ih, Ziad gendut, busuk. Tidur cepetan. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismika Allahumma ahya wa amut. Dok bobo. Faisal dah datang. Assalamualaikum. Salam. Sayang beli apa? Ayam tu ada. Eh, dinner kue tiaw. Nampak menyelerakan je tu yang saya beli. Saya nak beli burger sebenarnya. Jenis yang ayam isi. Tak apa. Terima kasih. Jom. Aduh, kasihan ngantuk ya. Mm-mm. Anak ayah ngantuk. Ramai enggak di dalam? Ramai ya? Sesak enggak? Sesak tu tak lah, tapi perang saya itu datang. Dah lama tak datang sama lah. Tak nak cakap apa jugalah. Bukannya. Yalah. Jom kita pulang. Anak soleh mau tidur weh. Tidur saya. Belum tidur. Hampir. Hampir. Mama soleh lah kalau ada ngantuk. Tidur sendiri weh. Tak mau weh. Betul? Tak mau. Nanti satu gigit dia dari kamu. Faisal nak beli burger. Ya Allah, dia dinner banyak macam. Faisal beli kue tiaw, nampak menyelerakan. Korang, kita dah sampai rumah. Lepas tu kita orang nak makan. Tak makan lah, Arnis jajan. Bapak ni petang dah makan nasi. Jajan ayam gunting. Ayam yang digunting-gunting. Sel. Lagi sedap yang dekat office you. Arnis kurang suka kalau kue tiaw ataupun bakso atau apapun lah ya dengan kicap, kurang suka. Lagi kalau hitam macam ni, tapi kalau Faisal hitam Arnis suka. Manis tak, sayang? Manis tak? Manis. Rambut dah macam Lee Min Ho yang dah ke depan.
Kalau dulu di Indonesia, di Bandung, Arni selalu beli shihlin, tapi itu memang mahal ya, adanya di mall-mall gitu kan. Kalau dekat sini, first time jumpa ayam gunting di pasar malam, Arni terus suka. Sedap, murah lah untuk ukuran pasar malam di jalan kan. Shihlin ada nggak dekat sini? Ada ya? Nanti beli ya di mall. Jadi makan apa dia? Ini daging sumur. Yang waktu itu kita beli di R&R, balik dari Kedah. Ada tulangnya ya? Macam payah lah kita makan. Ini kalau daging macam ini sedap. Sedap kan? R&R hari itu Uncle Bob ya yang beli. Uncle Bob mahal. Uncle Bob emang sebab meniaga di R&R. Oh iya bener. Mari. Hal yang apa? Ya makan ya. Mau, kamu udah suka. Mau makan. Handsome-nya mana handsome-nya? Aduh, handsome-nya mana? Gitu? Itu handsome-nya? Oh gitu. Mana? So cool. Malu-malu ih. Yeah, so cool. Malu-malu kalau ada kamera mah. Tak boleh sayang. Ah, biar lagi-lagi, kuat lagi, kuat lagi. Biar sakit tangan. Hai, Pak Kuit Ayah. Good boy. Mana tak kena pun. High five. High five, high five, high five. Oh my god, so cute! Oh my god, so cute! What are you doing? Oh lo, Tomenya? Cembos. CEO cina, duduk CEO gitu. Wih, gigit jari malui. Pas tu calik, pas tu cium. Ih, tanah gantang aja. Ih, tengok. Apa tu? Ih. Bisa elu sendiri. Ikan time burger. Ikan jalan. Yeah. Wow. Please bye. Just kiss bye. Bismillah, no hahaha. Kita beri kena, kita rasa kena, kita zabana. Dia pun ikut makan. Yang ada yang bau itu enggak ya? Tidak. Tahu kenapa ya lebih suka burger tepi jalan daripada burger McD ya? Untung ke untung dapat ai? Tidak, untung. Sangat-sangat untung. Best tak best dapat ai? Banyak dulu ai. Sangat best. Need somebody to heal, somebody to love. Nyanyi sama mami dia mah kalau kita nyanyi itu excited dia. Tapi dia nak ikut sekali. Need somebody to heal, somebody to love. Na 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 setting ya, dia minat musik deh, minat nyanyi, macam-macam. Tahu lah. No? Yes or no? No? Ya, dia nak jadi penyanyi. No? Ya, no? Yes or no? No, mami. Ya yes, Allah, tongkat dagu tu. Allah, cuminya. Kejap tongkat kepala sepi, kejap tongkat dagu. No, mami. No, mami. No, mami. Jangan gelak. No, mami. Jangan gelak, makan dulu. No? No, like this. If Ziad want to say no, Ziad like this. No, mami. Ziad, mami pergi ke tandas dulu ya. No, mami. Tepuk tangan. Ya, tepuk tangan ya. Tepuk tangan untuk Ziad. Cepat. If you're happy and you know it, clap your hand. Ya, si pandai, si handsome. Makan lagi. Tepuk tangan. Ya, tepuk tangan lagi. Tepuk tangan.
sekarang Ziad nak menyanyikan sebuah lagu. Five little ducks. Five little ducks went swimming one day over the hills and far away. Mommy duck said quack 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 quack. Sambung, sambung lah. Nyanyi sebuah lagu dari Ziad. Lagu apa teh yang paling hafal teh? A B C D E F G. Oke. Okay. Dia style artis lah. Aku tahu. Boom. Capek cina penat. Drop mic cina. Drop mic. Boom. Yeah, tepuk tangan untuk Ziad. Yeah. Ya, bye bye dulu kak subscriber. Ya, bye bye. Ziad. Bye bye. Bosan, bosan. Aku tolak, bosan. Lain, 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 lain. Nah, nah. Jajan. Wih, basah sih ya. Kenyanya pun nih, hantu mic. Sudah nyanyinya, sudah? Sudah? Sudah dulu ya, korang. Ziad penat ya, untuk show-nya. What are you thankful for? The duck is for playing with me. Degadubilu, what a Saturday night. Tenatene, tenatene. Mami dan ayah enggak hafal lirik. Tak apa, lagu ni tak apa lirik.